Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop luar angkasa James Webb NASA melihat karbon dioksida di atmosfer eksoplanet. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Selama beberapa dekade terakhir, teleskop luar angkasa NASA menemukan ribuan planet baru yang terletak di luar tata surya kita. Tetapi, para astronom terpaksa menunggu generasi berikutnya dari observatorium canggih untuk melihat lebih dekat pada planet ekstra surya ini untuk melihat apakah mereka mungkin menyimpan blok bangunan kehidupan. Teleskop luar angkasa James Webb yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Badan Antariksa adalah salah satu teleskop generasi berikutnya. Dan hanya beberapa bulan dalam operasi sains resminya, itu sudah mengirimkan barang dengan mendeteksi bukti jelas karbon dioksida di atmosfer sebuah planet ekstra surya untuk pertama kalinya. Spektrograf inframerah dekat Webb menganalisis cahaya bintang yang melewati atmosfer planet gas raksasa WASP-39b yang merupakan dunia fazi hangat yang masif. Planet ini memiliki massa sekitar seperempat dari Jupiter tetapi diameternya 1,3 kali lebih besar, membuatnya menjadi planet yang cukup bengkak. Analisis mengungkapkan deteksi gas karbon dioksida yang terkenal terkait dengan kehidupan di bumi. Meskipun tampaknya tidak mungkin ada kehidupan seperti yang kita kenal di WASP-39b, di mana suhu secara konsisten sekitar 1600 derajat Fahrenheit atau 900 derajat Celcius, para ilmuwan senang dengan tampilan kemampuan Webb. Mendeteksi sinyal karbon dioksida yang begitu jelas pada WASP-39b menjadi pertanda baik untuk mendeteksi atmosfer di planet yang lebih kecil dan berukuran terestrial, ungkap Natalie Batta dari University California, Santa Cruz yang memimpin tim tersebut. Spektrum transmisi dibuat dengan membandingkan cahaya bintang yang disaring melalui atmosfer planet saat bergerak di depan bintang dengan cahaya tanpa filter yang terdeteksi saat planet berada di samping bintang. Masing-masing dari 95 titik data atau lingkaran putih pada grafik ini mewakili jumlah panjang gelombang cahaya tertentu yang terhalang oleh planet dan diserap oleh atmosfernya. Spektrum ini dibuat dengan mengukur perubahan kecerahan setiap panjang gelombang dari waktu ke waktu saat planet itu melewati bintangnya. Atmosfer planet menyerap beberapa panjang gelombang lebih dari yang lainnya, sehingga panjang gelombang yang diserap oleh atmosfer muncul sebagai puncak dalam spektrum transmisi. Bukit yang terpusat di sekitar 4,3 mikron mewakili cahaya yang diserap oleh karbon dioksida. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop luar angkasa James Webb melihat karbon dioksida di atmosfer eksoplanet yang kita kenal dengan planet WASP-39b. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.